Gampangnya budidaya biofrog ikan nila keuntungan selangit. Penelitian dan pengalaman menunjukkan sistem biofrog memiliki beberapa keunggulan. Selain hemat air, hemat tempat, dan hemat pakan, hasil ikan juga lebih baik. Apa itu biofrog? Biofrog adalah teknik budidaya ikan dengan bantuan bakteri baik. Begini, biofrog berasal dari bios, kehidupan, dan frog, gumpalan, atau gumpalan kehidupan. Gumpalan kehidupan ini berupa bakteri baik yang mengubah kotoran ikan menjadi makanan ikan. Keunggulan sistem biofrog yaitu survival rate 90%, ikan lebih tahan hidup. FCR 1,03. Artinya untuk menghasilkan 1 kg ikan butuh 1,03 kg pakan. Ini karena kotoran diubah lagi menjadi pakan. Teknik lain 1,5. Tebarannya 100 ekor M3 artinya hanya butuh lahan sempit untuk memulai budidaya ikan. Ini bisa 10 kali lipat dari kolam biasa. Lebih cepat besar. Waktu peliharaan singkat, hanya 2-4 bulan. Tidak perlu repot sering ganti air. Tidak bau karena kotoran ikan dimakan oleh bakteri baik. Sedangkan kelemahan biofrog. Memerlukan aerator untuk oksigen, artinya memerlukan listrik setiap saat. Jika aerator berhenti maka kandungan air akan kebanyakan nitrat dan menjadi asam. Sebenarnya ini bukan masalah besar, biaya untuk listrik akan terganti dengan penghematan air dan pakan. Memerlukan ketelitian dan ketekunan untuk mengontrol kadar nitrat, kadar pH, dan jumlah biofrog. Apakah terlalu pekat atau tidak? Ini juga bukan masalah karena yang namanya usaha pasti butuh ketekunan dan kerja keras.